Okay guys, kali ini saya mau bahas tentang motor yang menurut saya paling okay, paling cantik kalau dilihat di parkiran. Motor kayak apa? Ini saya kita ambil sampel aja ya. Di suatu parkiran ada banyak motor. Ya. Ada banyak motor, guys. Gila, ini mah motornya Matic semua. Ya. Nih, Matic 1 2 3 4 5 6 7. Ini juga Matic, guys. Matic semua. Nah, Matic. Kelihatan enggak? Matic semua. Nah, lalu motor mana yang paling cantik, guys, dari semua motor ini? Cuma ada satu, guys. Motor yang paling cantik adalah motor ini. Gila ini, guys. Suzuki Shogun Kepo tahun yang 110 ya, tahun 97. Gila, cuy, ini motor cakep banget. Dia mungkin bagi sebagian orang biasa aja atau cukup yang tahu aja, tapi di mata terutama yang suka barang langka ya, lihat nih ya, kita lihat ya. Ini satu-satu ini sampel aja ya, lagi parkir. Dari semua motor bebek ini yang satu-satunya, yang lain Matic semua, guys. Serius, Matic semua. Matic cuman ada ini, dan ini pun motor tahun 97, langka, Suzuki Shogun yang kebo. Dan ini kebetulan sudah bagus semua kondisi. Ini lagi saya restorasi, dan ini gila-gila cantik banget. Serius, coba kita pandang ya. Kita pandang ya dari jauh ya. Maafin ya guys, jaket saya mau helm, tapi saya suka banget tampang depannya nih. Kelihatan masih masuk di zaman sekarang dan masih anggun, bagus. Cakep banget ya. Keren. Coba kita bandingin sama motor kebanyakan. Maaf ya, tidak bermaksud merendahkan, tapi ini hanya pendapat pribadi. Dan terus terang aja, menurut saya pribadi ya, kan pendapat pribadi, menurut saya pribadi ini paling cantik. Tidak menutup, tidak bermaksud menghina motor-motor lain, merek lain, tapi ini rata-rata Honda Yamaha ini satu-satunya Suzuki, satu-satunya motor bebek, dan satu-satunya motor langka. Gila banget, guys. Ini sampel ya, ini apa adanya. Saya barusan mendarat, barusan parkir dan apa adanya begini yang didapatkan. Bahwa saya ini di satu ruko ya, saya tidak sebutkan lokasinya, tapi cukup sebagai sampel bahwa saya menobatkan buat saya pribadi ini motor paling cantik yang saat ini sedang parkir. Lihat guys, semuanya Matic semua. Matic bebek, satu-satunya Suzuki, satu-satunya bebek, dan satu-satunya langka Shogun Postrok. Wah, keren, guys. Oke guys, itu aja kalau ditanya pendapat motor yang paling cantik saat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Suzuki Shogun Kebo 110 Postrok tahun 2007. Gila, tahun 97. Gila, tahun 97. Ah, gila, cantik banget. Oke guys, nikmati terus video selanjutnya tentang Suzuki Shogun Kebo saya. Thank you.